Halo, jumpa lagi di channel Buah, Bunga, dan Sayur. Kali ini saya akan berbagi tip menanam buah nanas. Caranya, buah nanas kita potek mahkota daunnya yang ada di atas buahnya. Dan kita taruh di atas gelas yang berisi air. Setelah beberapa hari atau satu minggu akan tumbuh akarnya, dan kalau kita lihat akan kelihatan akarnya. Dan ini adalah mahkota nanas yang sudah beberapa bulan, akarnya sudah lebat. Dan selanjutnya akan saya pindahkan pada pot yang lebih besar. Tanaman ini dijamin akan tumbuh dengan subur dan anti gagal. Selamat mencoba, guys. Saya jamin akan berhasil. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya, guys. Sampai jumpa lagi. Bye.